Ya terpaksa kompos sendiri musiknya sementara karena yang namanya copyright itu saya jelaskan habis ini ya. Jadi selama ini saya banyak menggunakan lagu-lagu dari para komposer yang ada di SoundCloud, yang ada di Artist Union, ada di Epidemic Sound. Ya memang saat ini mereka semua memberikan free ya, yang ada tulisannya free download tentunya. Kan penonton pernah ada yang nanya dari mana saya dapat lagu ya, cari yang free download. Tapi yang namanya manusia selalu memiliki strategi ya, jadi nggak orang nggak akan mau berhenti di situ saja prestasi atau karyanya. Misalnya saya bikin lagu, saya upload di SoundCloud. Sekarang saya udah punya beberapa lagu di SoundCloud, soundcloud.com/aryadega. Saya akan pasang lisensi free. Kenapa? Karena saya akan mencoba pasar dulu. Pasar suka, banyak yang pakai di vlog-vlognya. Oke, saya bikin lagu lagi, saya bikin lagu. Banyak yang pakai, banyak yang ini. Saya coba biarin dulu, kira-kira ya mungkin 6 bulan, saya coba. Respon pasar sangat bagus, oke. Tinggal saya ambil lagu-lagu itu yang di SoundCloud, saya masukkan ke dapur rekaman, saya jadikan sebuah album. Maka para vlogger, para video kreator yang telah terlanjur memakai lagu-lagu saya pada saat masih statusnya free, ya mereka akan terkena, kalau yang di YouTube kena demonetize, dolarnya coret. Jadi untuk itu, saya akan coba terangkan pada penonton lisensi apa aja. Jadi free ya, yang maksudnya bebas dari lisensi itu istilahnya CC, Creative Commons. Creative Commons itu sendiri memiliki Oke, saya coba terangkan. Creative Commons. Jadi semua kita bicara masalah lagu ya. Lagu yang lisensinya Creative Commons dengan logonya, artinya lagu itu boleh digunakan oleh orang lain. Tapi ada kondisi di sini. Kalau ada atributnya by, berarti lagu itu harus pada saat Anda menggunakan lagu itu, Anda harus menuliskan siapa penciptanya. Jadi credit by. Atribut berikutnya ada NC, yaitu non komersial. Jadi Anda boleh menggunakan lagu orang itu dengan catatan mencantumkan nama penciptanya, tapi tidak bisa diperjualbelikan, terutama tidak bisa dimonetize. Yang terakhir adalah SA. SA itu shared alike. Jadi lisensi CC yang ada SA artinya kalau Anda akan lagu orang ini tadi ya, kemudian Anda masukkan dalam video Anda, berarti Anda otomatis setuju bahwa video Anda pun boleh di-share. Jadi perhatikan, Creative Commons itu ada atribut-atributnya. Kalau hanya CC BY ini nggak ada, artinya Anda boleh menggunakan lagu itu di video Anda tanpa khawatir kena monetasi. Kalau ada ininya, berarti Anda bisa menggunakan lagu itu tapi tidak untuk kepentingan komersial dan tidak bisa dimonetasi. Kalau ada ininya, artinya Anda akan terikat, video Anda harus boleh. Jadi Anda akan memiliki license baru. Jadi video Anda pun akan berubah license-nya dari misalnya CC ya. Jadi ada CC minus SA. Masalahnya adalah bahwa si pemegang lisensi ini, misalkan saya menciptakan sebuah lagu, suatu saat saya bisa minta untuk lisensi, tolong tambahkan BY. Jadi supaya nama saya harus dicantumkan di setiap penggunaan. Kalau sampai ada yang tidak mencantumkan nama saya di sebuah video yang menggunakan lagu saya, maka saya bisa menuntut karena sudah punya lisensi ini. Gitu juga dengan ini dan seterusnya. Yang jadi pikiran saya, yang bikin saya stres, ini kapan aja bisa dijadikan komersil lagu itu. Anda bayangkan kalau saya sudah terlanjur meletakkan lagu yang Creative Commons non komersil bisa monetize, tiba-tiba tahun depan si pemilik lagu ini, saya mau lisensikan lagu saya masukin ke iTunes atau saya mau masukin ke dapur rekaman, maka video saya tahun lalu itu akan berubah menjadi dolar coret. Demons. Dan saya nggak bisa ganti lagu yang sudah saya upload. Saya harus hapus beserta jumlah viewernya juga terhapus. Upload lagi ulang dengan jumlah viewer nol lagi. Itu yang bikin saya pusing dari kemarin. Sebetulnya banyak ya yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah
sana dengan menggunakan musik library-nya YouTube. YouTube juga menyediakan banyak musik-musik yang free untuk kita pakai, boleh bebas, dan semua yang ada yang sudah disediakan oleh YouTube tentunya terjamin ya pemirsa ya, terjamin tidak akan pernah masuk dapur rekaman, tidak akan pernah berubah statusnya. Ada di sini nih. Ini nih, lihat sini. Jadi kalau Anda masuk ke dashboard, nanti di bawah ya, habisnya community channel segala macam, ada namanya create video, di dalamnya ada audio library. Inilah di sini semua lagu-lagu yang free license. Dan ada beberapa yang, nah ini Creative Commons atribusinya gambar orang. Kalau kita menggunakan lagu ini, maka kita harus menyertakan siapa pemilik lagunya, harus kita tulis di deskripsi video. Dan semua lagu ini bisa di-download secara gratis. Nah tentunya dua alternatif untuk menggunakan musik yang aman seterusnya menurut saya adalah menggunakan audio library-nya YouTube atau compose sendiri. Banyak kok aplikasi-aplikasi Android, iPhone, PC ya, yang menyediakan program software untuk mengkompos sebuah musik. Anda bisa coba dan itu jauh lebih aman dan jauh lebih sesuai dengan keinginan Anda. Apa internetnya mati ya?